Halo guys, ketemu lagi sama gue, Sis Bian 83 Channel. Kita hari ini akan membahas upgrade CVT motor PCX, Honda PCX 150 yang produksi Indonesia. Kita cek apa aja yang dibongkar dan apa aja yang diganti. Oke, cek it out. Lokasi itu Kobam. Jadi kalau kalian mau upgrade CVT, tinggal cari aja Om Lutfi Kobam dari HPCI Bekasi. Yang diganti kira-kira apa aja nih, Om? Tergantung mau upgrade full apa semi. Kalau upgrade full kira-kira apa aja yang diganti? Kuli. Heeh. Kuli itu yang mana tuh? Ini kuli. Nah, oke. Ini kuli depan. Oke. Terus spare CVT yang gede. Oke. RPM. Terus spare kampas ganda. Oke. Mangkok ganda. Oke. Sama ini. Kampas ganda. Kampas ganda ini ya bintangnya ya. Iya. Oke. Terus itu rollernya juga ya? Iya. Rollernya itu berapa gram, Om? Kalau untuk yang full gini? 12. 12 gram ya? 12. Cuman tergantung sih, kadang-kadang ada orang yang enggak mau di bawah yang terlalu enteng. Jadi tinggal nyeting roller aja. Oke, berarti sesuai selera. Oh, 12 itu untuk kecepatannya kira-kira di average berapa tuh, Om? Tergantung nyali sih kalau gitu. Oh, oke, baik. Selama Anda bernyali, itu tidak ada batasnya, guys. Jadi, motor kencang itu tidak menjamin kalian selamat. Oke, itu kurang lebih part-partnya yang diganti apa aja. Nah, nanti kalau memang kalian berminat untuk ganti atau upgrade CVT, bisa langsung ke Om Lutfi Kobam dari HPC Edukasi. Bye.
guys, sekarang waktunya test drive. Ini udah di update CVT-nya. Guys, kita udah selesai upgrade CVT-nya. Tadi juga udah dites, jauh lebih baik dan lebih enak. Harga oke, kualitas terjamin. Jangan lupa tunggu video-video selanjutnya. Oke, bye.